السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وبعد Ikhwani wa akhwati fi din a'azzakumullah Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin membahas sebuah pembahasan yang mungkin menimbulkan pertanyaan pada sebagian kita Apa itu berkawan dan bermusuhan Kita tahu bahwa Berkawan dan bermusuhan itu adalah keharusan hidup. Kita punya kawan dan kita punya musuh. Islam ini agama yang sempurna, sehingga Islam mengatur bagaimana memanage perkawanan dan memanage permusuhan. Kita jangan berpikir, silahkan berkawan seenakmu. Silahkan bermusuhan seenakmu. Tidak, Islam mengaturnya. Islam benar-benar membuat seseorang itu mengerti bagaimana selalu menjadi pemenang, pemenang di dunia, pemenang di akhirat. Maka, kita perhatikan di Surat Toha, ayat. سراتوسلو بلوتيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Qalah bita minha jami'a Maka Allah berfirman Kepada Adam dan Hawa Jadi antum bayangkan Asalnya Adam dan Hawa itu kedua-duanya berada di surga Kemudian melakukan pelanggaran di mana Allah melarang untuk mendekat kepada sebuah pohon yang kemudian disebut dengan pohon khuldi itu penamaan tapi yang penting ada sebuah pohon larangan kemudian Allah melarang memakan buahnya kalau sampai memakan buahnya maka celakalah subhanallah ini sebuah kejadian di mana Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis pada saat itu untuk mendekat ke pohon itu dirayu-rayunya tidak mempan, tidak bergeming. Kemudian iblis pun merayu Hawa. Istri Adam alaihissalam, ibu kita, nenek kita, ternyata bergeming, ternyata mau mendengarkan iblis. Maka disinilah mulainya kecelakaan, di mana di saat perempuan itu disentuh emosinya, perasaannya, maka Rayuan itu mempan, kena laki-laki di saat dia berpikir ini tidak masuk di akal, ini tidak ilmiah, ditolak. Nah, tapi kalau seorang perempuan, dia berpikirnya dengan emosi, enak ya. Bayangkan godaan itu berupa iblis berkata, "Kenapa sih Allah itu?" melarang kalian mendekat kepada pohon ini dan memakan buahnya karena kalian itu akan selama-lamanya berada di surga ini kalau memakan itu kalian akan menjadi dan menjadi raja dan ratu di sini kalau kalian memakan buah itu Nabi Adam tidak mempan digoda dengan godaan yang seperti itu dibuangnya tapi hawa kena, nah di sini maka hawa pun menggoda suaminya, merayu suaminya. Nah ini kelemahan manusia. Di saat yang menggoda itu orang lain tidak bergeming, tidak mempan. Tapi yang menggodanya istri, nah ini baru. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan emosional terbawa. Emosional pendek cerita, terjadilah pelanggaran. Didekatinya pohon itu, dan dimakan buahnya, maka hilanglah ah, pakaian surga dari tubuh Adam dan Hawa. Pendek cerita, maka Allah pun menurunkan mereka berdua dari surga ke dunia. Nah, ini ayatnya kalah bipah minha jami'an turunlah kalian berdua dari surga seluruh kalian seluruh kalian Adam dan Hawa itu di tubuhnya ada keturunannya kita semua ya atau tidak jadi di saat Adam dan Hawa itu turun artinya turunlah umat manusia nah, dari surga ke dunia hasilnya kita ini berada di di dunia. Jadi apakah kita pribumi? Bukan kita ini prisurga. surga. Hah? Jadi penamaan diri kita pribumi itu salah. Karena asalnya kita ini bukan dari bumi. Kalau yang pribumi itu cacing, nah itu pribumi itu. Memang benar-benar asli aslinya dari dari bumi. Tapi kalau kita bukan, kita itu berasal dari surga. Jadi penamaan kita itu pri surga. Jadi mulai hari ini kita rubah tuh istilah itu ya. Ba'dukum li adu. Sebahagian kalian akan menjadi musuh buat sebahagian kalian. Kita berpikir, gimana kok Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Adam dan Hawa di hadapannya bahwa sebagian kalian akan menjadi musuh atas sebagian yang lainnya. Artinya di tubuhmu itu ada umat manusia, Hah? yang nanti umat manusia itu saling bermusuhan. Lah kenapa? Karena kalian itu punya hawa nafsu. Sementara di luar sana, ada orang yang sangat benci, sangat dengki, sangat iri kepada kalian. Siapa itu? Iblis yang selalu menggoda kalian, selalu menjerumuskan kalian, selalu mengadu domba kalian. Nah, jadi permusuhan itu. Adalah suatu keniscayaan, suatu kemestian, suatu keharusan tidak bisa dihindari, karena setiap saat kita itu punya kesiapan untuk bermusuhan, beda pendapat, siap bermusuhan, beda selera, siap bermusuhan, beda ketetapan, siap bermusuhan, ya, atau tidak beda tempat lahir fanatisme ya atau tidak beda kelompok siap bermusuhan pula ini manusia sangat siap untuk bermusuhan karena permusuhan itu adalah sebuah keniscayaan sehingga harus di manage harus di harus dikelola dengan baik karena mau atau tidak mau karena itu akan ada bersama kalian kita ini enak mana ya manusia tanpa tubuh atau manusia dengan tubuh enak mana Hah? 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 bagusnya dengan tubuh Resikonya, kalau dengan tubuh kita ini berat, ya kan? Kita membawa-bawa tubuh kita, casing kita ini kan berat. Ya? Harus kita bawa kemana-mana, ya? setiap kita punya keputusan, ayo kita bergerak. Harus kita angkat tubuh kita, iya atau tidak? Jadi, menyeret-nyeret tubuh, membawa-bawa tubuh itu keniscayaan atau pilihan. Antum bisa punya pilihan kayak helm gitu, ah tinggalin aja. Bisa, ha? Tubuh ini kita tinggalin udah. Ini bikin repot ini, ha? Bisa. Casingnya kita tinggal, ha? Tidak bisa. Nah, dari sini antum mengerti kalimat keniscayaan itu apa? Suatu keharusan. Tubuh kalian itu harus dikelola. Dia berat memang, tapi dia bermanfaat. Ya atau tidak? Apakah manusia masih tetap disebut manusia kalau tidak ada tubuhnya? Hah? Ya. Masih tetap disebut manusia di saat sudah tidak ada lagi tubuhnya? Tidak. Nah, begitu pula permusuhan. Permusuhan itu akan ada bersama kita setiap saat. Ya atau tidak? Manusia itu mudah bermusuhan. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik permusuhan itu. Seperti halnya api. Api itu merusak panas, ya kan? Tapi bermanfaat atau tidak? Nah, ini listrik ini api atau bukan? Api, tapi hasil kelola dia dikelola dengan dengan baik sama permusuhan pun akan jadi energi besar manusia kalau tidak punya permusuhan bersemangat atau tidak Antum dagang sendirian Hah? tidak ada yang dagang selain Antum Hah? bersemangat atau tidak tidak punya pesaing bersemangat kalau mau Antum tidak punya pesaing jual es krim di eskimo Hah? Huh? Yeah. Iya. Tanpa pesaing. Iya. Yeah. Udah dingin jualannya es krim lagi. ah huh? <laughs> Jadi untuk melihat. Bahwa. Kita ini tidak bisa menghindar dari permusuhan. Sehingga permusuhan itu harus dikemas dengan baik. Supaya bermanfaat. Permusuhan itu jadi persaingan sehat maka Allah menamainya fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba itu bermusuhan atau bukan? Hah? Orang berlomba itu bermusuhan atau atau bukan? Bermusuhan. Dia lawan kita, dia saingan kita. Tapi kita happy, kita senang, iya atau tidak? Saat berlomba. Nah, itu salah satu bentuk pengelolaan permusuhan. Jadi permusuhan itu bisa dikelola atau tidak? Bisa. Dari situ kita berangkat. Jadi Allah telah nyatakan ba'bukum li ba'dhin adu. Sebagian kalian itu akan menjadi musuh buat sebagian kalian. Itu sebuah keniscayaan, maka kelolalah. Aturlah Fa imma ya'tiyan nakum minni hudan Faman ittaba hadaya fala yadhillu wala yashqa Sesungguhnya akan datang dariku petunjuk Allah dengan adilnya dengan bijaknya dengan hikmahnya menurunkan wahyu dari mulai wahyu yang datang bersama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Terus sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa Terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka membawa hudan, membawa petunjuk, membawa pedoman, membawa guidance tata cara hidup Tata cara bagaimana berkawan, bagaimana bermusuhan telah diatur. Famanitabaahudaya, maka barangsiapa yang mengikuti petunjukku, belu dia tidak akan tersesat. Walayasko, dan dia tidak akan sengsara. Antum bayangkan permusuhan yang tidak dikelola dengan baik, hasilnya apa? Ah, hasilnya kesesatan dan kesengsaraan, iya atau tidak? Seseorang menjadikan ibunya jadi musuhnya, gimana? Ah, kita ini sering berhadapan dengan ibu yang cerewet dan bawel, iya atau tidak? Ada ibu yang tidak cerewet dan bawel, ada? Ah, ada nggak? Ada. Tidak ada Ternyata Antum bisa mengelolanya Ya atau tidak Antum tahu Bahwa kenapa ibu kok cerewet Kenapa kok ibu bawel Ya Allah ciptakan perempuan Seperti itu Hah? Mau kembalikan ke pabrik apa? Hah? Ya Sudah pabriknya sudah bikin begitu Sudah itulah Sosok seorang ibu itu seperti itu. Ternyata kita lihat, ibu yang memarahi kita, yang berbuat hal-hal yang emosional, ternyata kita mampu mengelolanya dengan baik. Ini sebuah contoh bagaimana seseorang berhasil mengelola permusuhan, sehingga kita ini tidak ada pada posisi durhaka kepada ibu. Kalau kita durhaka kepada ibu, ya wa Akan sesat dan akan sengsara. Ya atau tidak? Maka kita pikirkan itu dalam segala hal. Ini ibu, kemudian ayah, kemudian tetangga, kemudian kawan, kemudian siapapun di antara umat manusia. Permusuhan itu sebuah keniscayaan. Memangnya antum bertahun-tahun hidup dengan seseorang, tidak pernah ribut, Hah? tidak pernah ribut, tidak pernah beda pendapat, tidak pernah ada masalah, tidak mungkin kawan. Ada saja, Hah? ada saja, jadi kita ibaratkan bahwa adanya perbedaan. Adanya persaingan, adanya perselisihan itu percik api. Tinggal mau disiram bahan bakar atau tidak, itu saja. Jadi kalau percik api itu antum sambut dengan bahan bakar, belum langsung jadi kebakaran. Iya atau tidak? Kenapa antum sampai sekarang tidak ribut? Jawabnya, percik api itu tidak pernah saya sambut. Iya atau tidak? Ha? Kemudian antum melihat Surat Fusilat ayat 34-35 Wala tastawil hasanatu wala sayyiatu Tidaklah sama Antara kebaikan dengan keburukan Tidak mungkin sama Haa Tidak mungkin sama, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Orang yang baik akan berkumpul bersama orang yang baik, orang yang buruk akan berkumpul dengan orang yang buruk. Maka akan terjadi permusuhan, ya kan? Iya atau tidak? Nah, maka Allah katakan, إِنْفَعْ hiya ahsanu maka balasilah dengan yang lebih baik Balasilah dengan yang lebih baik Antum lihat Kita diperlakukan bodoh Apakah kita balasi dengan kebodohan pula? Hah? Iya itu namanya tidak pandai mengelola Kebodohan itu dilawan dengan ilmu kebodohan itu api lawanlah dengan ilmu ilmu itu air yang akan mematikan api kesombongan antum lawan lagi dengan kesombongan tidak kesombongan itu api nah, maka lawanlah dengan tawabu jangan sombong tidak perlu sombong sombong itu cuma haknya Allah Allah yang maha sempurna itu yang layak sombong. Selain Allah itu tidak sempurna maka tidak layak sombong. Jadi jangan pernah berpikir ingin sombong. Maka lawanlah api itu dengan air, tawabbu. Kita tempatkan diri kita sebagai manusia pada posisi kita. Jangan menyombongkan diri, jangan merendahkan diri. Posisi kita sebagai manusia itulah, kita lebih tidak mau, kurang tidak mau, mulia berlebih-lebihan. Kita tidak mau hina pun, kita tidak mau fitnah. Fitnah itu api, orang menyerang kita dengan fitnah. Kita balas lagi dengan fitnah, bodoh kamu. Kamu tidak mengerti bagaimana mengelola fitnah. Fitnah itu dilawan dengan hikmah. Fitnah itu dilawan dengan hikmah. Hikmah itu air. Hikmah itulah yang akan mendinginkan fitnah. Di saat kita ini bukan tukang fitnah, orang pun tidak akan percaya. Kita dituduh macam-macam dituduh pencuri dituduh pezina dituduh uh, keburukan yang macam-macam tapi orang tahu kalau kita ini selalu bersama dengan fik, apa dengan hikmah orang tidak akan percaya gak bohong tidak layak si fulan itu seperti itu kita lawan api itu dengan dengan air sehingga Allah katakan idfa Bilati hiya ahsanu. Maka balasilah dengan yang lebih baik. Jangan membalas itu dengan yang sama buruknya. Jangan salah. Apa hasilnya? Apa hasilnya kalau kita itu ternyata pandai? Setiap kita dilempari percikan api, kita balas dengan siraman air. Maka apa hasilnya? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Maka orang yang diantaramu dengan dia ada permusuhan Maka dia akan berubah menjadi waliyun kekasihmu Hamim yang dekat denganmu Bayangkan Orang yang menyerang-nyerang antum itu adalah pandai emas. Dia lagi menguji engkau emas betulan atau besi atau loyang atau logam biasa. Antum itu lagi dicoba oleh dia. Mampu nggak kita melihat seperti itu? Jadi kalau ada orang memfitnah kita, kalau ada orang menyerang kita, kita lihat, oh ini pandai emas orang ini orang ini sedang menguji saya. Saya ini emas atau loyang? Sedang dia uji. Sehingga pada saat tok tok dia uji dengan berbagai ujian, uh, emas betulan ini orang. Dia akan berubah. Siapa sih orang paling kenal dengan kita? Musuh kita. Bukan kawan kita. Kawan kita itu palsu. Kerjaannya memuji kita. Kawan kita itu kerjaannya melihat kebaikan kita. Menutup mata dari keburukan kita, dari kekurangan kita. Iya atau tidak? Iya. Waduh, ini sulit diterima ini. Hah? Hah? Ini bagaimana? Siapa yang lebih kenal kita? Kawan kita atau musuh kita? Musuh kita. Dia itu selalu menguji kita. Kawan kita tidak, kawan kita itu rata-rata munafik terhadap kita, basa-basi terhadap kita, hanya mau melihat kebaikan kita, isinya puja-puji, ya kan? Walaupun kita ini tidak sempurna, banyak kejelekannya, tapi dia merem, dia membutakan diri di hadapan kita. Jadi antum jangan buru-buru melihat musuh itu jelek, jangan. Jangan pula buru-buru melihat kawan itu baik, jangan. Musuh itu harus diuji, kawan pun harus di diuji. Tidak semua kawan itu baik. Bisa jadi kawanmu itu yang mencelakakanmu, yang engkau akan sesali nanti di api neraka karena yang menyeret engkau masuk ke dalam api neraka adalah kawanmu. Yang bikin kita begini siapa? Kawan. Iya atau tidak? Antum ingat-ingat. Yang ngajari antum ngerokok itu siapa? Hah? Hah? Siapa yang ngajari? Kawan. Yang ngajari antum pacaran itu siapa? Kawan. Iya. Jahat kawan itu. Jahat yang bikin kita ini berbuat jelek ini dan itu, kawan musuh-musuh kita selalu menguji kita. Kawan kita tidak menyeret kita kepada kejelekan, kawan kita kerjaannya memuji-muji kita. Nah, di sini, di saat kita itu selalu membalasi keburukan dengan kebaikan. Maka musuh pun berubah Menjadi waliyun Hamim Wali Artinya kekasih Sahabat yang dekat Hamim, akrab Kenapa? Karena dia kenal betul siapa kita Kita ini betul-betul emas Dia sudah uji kita Wa ma illa alladhina sabaru tidak akan mampu menerima pelajaran ini kecuali orang-orang yang bersabar. Ini pelajaran sulit, kawan. Tidak sabar, tidak bisa. Yang bikin kita bukan emas, itu apa sih? Ketidaksabaran kita di saat kita adalah orang yang tangguh, orang yang sabar, mampu melihat segala sesuatu itu dengan penglihatan yang benar. Kita bersabar. Maka terujilah kita memang emas. Kita ini memang emas, dan tidak akan menerima pelajaran ini kecuali memang orang yang perolehannya adalah besar, manusia-manusia pembesar yang layak mendapatkan hikmah layak mendapatkan kedekatan dengan Allah. Layak mendapatkan cintanya Allah. Jadi, kita lihat kita ini mesti bersikap hikmah kepada siapapun. Kemudian kita perhatikan surat Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan 9. Kita lihat bagaimana kita menyikapi musuh, bahwa musuh itu tidak satu macam. Musuh itu beberapa macam, maka kita harus menempatkan musuh kita di posisinya. Salahnya kita di saat kita itu gebyah uyah, kebiah uyah itu artinya kita main lempar garam saja, tidak dilihat. Kemana garam ini mesti ditempatkan? Main lempar saja. Nah, kita pun dalam bermusuhan harus lihat siapa musuh kita. Kita nilai, kita ukur musuh kita itu, maka kita perhatikan: ini Islam, ini ajaran yang sempurna, ajaran yang menempatkan kita jadi orang yang penuh dengan hikmah, pandai mengukur segala sesuatu. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم عسى الله بسجد الله اتو ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده Bisa jadi Allah itu akan menjadikan antara engkau dengan orang-orang yang engkau musuhi terjadi mawaddah. Kasih sayang uh, habis, uh, jadi kita melihat musuh pun bisa jadi ini balon, bisa jadi dia ini calon, calon kekasih, calon sahabat. Calon orang yang terbaik, siapa sih orang-orang yang terbaik kepada Rasulullah? Siapa orang yang dulunya musuh Rasulullah? Iya, atau tidak? Hmm? Bagaimana permusuhan para sahabatnya dulu sebelum mereka Islam? Dahsyat sekali, sehingga kita diajari untuk melihat dengan cara yang benar. Karena bisa jadi Allah jadikan yang hari ini adalah musuhmu Besok itu adalah kawanmu Bahkan sahabatmu Bahkan bisa jadi kekasihmu Wallahu qadir Dan Allah itu mampu Dia mampu muqallibul kulub Allah mampu membalik-balikan jiwa Hari ini antum cinta, besok antum benci Kemarin antum benci, hari ini antum cinta, ya atau tidak. Itu urusan mudah buat Allah. Wallahu ghafurur rahim dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah antum tangkap ini? Maka kita pindah ke ayat berikutnya. La 'anil Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang belum memerangi kalian dalam hal agama. Ada orang-orang kafir yang ternyata mereka itu tidak memerangi kita. Iya, itu tidak. Apakah semua orang kafir itu benci Islam? Apakah setiap orang kafir itu benci Muslimin? Hah? Hah, gimana? Jawabannya gimana? Apakah setiap orang kafir itu benci Islam? Ya, Hah? kok nggak ada jawabannya? Hah? Tidak belum tentu. Bisa jadi orang kafir bodoh, orang kafir yang belum mengerti, orang kafir yang belum sampai informasi Islam kepada mereka, orang kafir yang selama ini hanya menerima fitnah, tidak mengerti potret yang sesungguhnya tentang Islam, tidak pernah tahu potret yang sesungguhnya tentang Muslimin yang sampai kepada mereka hanya stigma stigma fitnah fitnah. Ya atau tidak? Maka Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang belum memerangi kalian dalam hal agama. Walam yukhrijukum min diyarikum dan belum mengusir kalian dari negeri. Tidak, bukan orang kafir jahat ini anta kalian boleh berbuat baik kepada mereka ilaihim dan kalian bersikap adil bersikap bijak kepada mereka innallaha yuhibbul muqsitin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil orang-orang yang bijak jadi antum lihat pada ayat 8 ini Allah menggariskan garis yang tegas sekali bahwa ada orang-orang kafir yang kita boleh perlakukan dengan dengan baik. Jadi jangan menganggap bahwa seorang kafir itu pasti harbi. Pasti kafir yang layak diperangi itu bodoh kita. Orang kafir itu bisa jadi bukan harbi. Dia belum sampai kepada dia informasi yang benar tentang Islam, belum sampai kepadanya informasi yang benar tentang Muslimin, belum. Maka orang yang seperti itu harus sampai kepada mereka dakwah. Jangan diputuskan, jangan buru-buru diperlakukan buruk tapi dakwahi mereka Kemudian ayat berikutnya Inna ma yanhakumullahu 'anil qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an wa may yatawallahum faulaika humudzalimun sesungguh yang sesungguhnya yang Allah larang atas kalian itu adalah orang-orang yang memang benar-benar memerangi kalian. Orang-orang yang benar-benar mengusir kalian dari negeri kalian. Dan benar-benar terang-terangan mengusir kalian dari negeri kalian. Kalian tidak boleh Menjadikan mereka menjadi kawan, ini dilarang. Kita menjadikan kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan Muslimin, jadi kawan itu tidak boleh. Wa Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang boleh layak dihukumi. Jadi sampailah di sini. Kita lihat ini. Ini Allah mengajari kita bagaimana caranya bermusuhan. Iya. Bahwa ternyata orang kafir itu pun berkelas. Beragam. Tidak satu kelas. Tidak satu macam. Orang kafir itu beberapa macam, beberapa kelas. Maka, perlakukan setiap kelas itu sesuai dengan kelasnya. Setiap macam itu dengan jenisnya, dengan macamnya, itulah keadilan. Sampai di sini, bisa kita tangkap pelajaran ini. Huh? Ini Islam, Islam itu begitu teliti mengajari kita tentang bagaimana berkawan dan bagaimana bermusuhan. Baik, antum lihat. Ini sebuah pepatah. Sebuah kata-kata mutiara. Yang insya Allah teruji kebenarannya. Ahbib habibaka nama, Cintailah orang yang engkau cintai itu sewajarnya. Fa'asa ayakuna baghidaka yawman ma Karena bisa jadi Dia akan menjadi orang yang engkau benci Di suatu hari Wa abghid baghidaka hawnan dan bencilah orang yang engkau benci sewajarnya. Fa'asa ayyakuna habibaka yawman ma' Karena bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu di suatu hari Kita kalau berlebihan akan menyesal Begitu ada seseorang kita musuhi Eh kita cacati dia Ternyata orang itu masuk Islam jadi orang soleh Kita nyesel Ya Allah yang bikin dia cacat adalah saya Hah? Kita nyesel Kenapa kita cacati dia? mau minta maaf susah, malu, tertahan kita, ya atau tidak? Nyesel kita. Sebaliknya orang yang tiap hari kita perlakukan baik, eh esok hari justru dia yang memfitnah kita, buruk perlakuannya terhadap kita. Kita bilang ya Allah, ini orang. Yang dari dulu saya selalu kasih uang bulanan, anaknya saya sekolahkan, saya perhatikan kesulitan-kesulitannya. Eh, kok hari ini ternyata dia benci banget sama kita? Dia balas air susu itu dengan air tuba, jadi susu dibalas dengan racun. Iya, atau tidak? Bisa atau tidak, ini terjadi atau tidak, ini, nah, itu dia. Maka bersikap bijaklah, bermusuhan itu yang wajar, berkawan itu yang wajar, takarannya jangan berlebih-lebihan. Yang salah itu, kalau kita itu over, overdosis. Di saat dosis obat itu berlebih, maka dia berubah menjadi... Racun, karena overdosis, kita pun begitu membenci musuh. Silahkan, kita benci, tapi yang wajar, jangan berlebihan, karena bisa jadi musuhmu hari ini adalah kekasihmu. Besok engkau mencintai seseorang pun, jangan berlebihan, karena bisa jadi orang yang engkau cintai hari ini besok akan jadi musuhmu. Kita tidak tahu, iya atau tidak. Baiklah Antum lihat Kalau begitu bagaimana sikap kita dalam bergaul Kita lihat Assalafus salih Tidaklah menghadapi orang dengan sikap yang buruk Jangan kita ini jadi tukang fitnah Jangan kita ini sombong Jangan kita ini menjadi orang yang berlebihan dalam mencintai atau membenci Biasa saja Wajar-wajar saja Karena Kita akan menyesal Kita akan menyesal Di saat kita melihat orang Melihatlah orang itu sebagai calon-calon Insya Allah mereka itu calon-calon orang baik Antum lihat Rasulullah SAW Pergi ke Taif pergi ke Taif dengan harapan orang-orang Taif itu siap menjadi tempat beliau berhijrah. Ternyata apa yang terjadi tidak. Malah mereka mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah dan melempari Rasulullah dan mengusir Rasulullah SAW. Antum bayangkan. Kalau begitu layak dimusuhi orang Taif itu, ya atau tidak? layak atau tidak. Terus, apakah itu dilakukan oleh Rasulullah? Tidak. Tidak. Maka pada saat beliau itu keluar dari Taif, di tengah perjalanan beliau duduk beristirahat. Datanglah malaikat Jibril bersama malaikat penunggu, penjaga, Akhsyabain. Akhsyabain. itu nama bukit di Mekah. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW. Katanya, wahai Muhammad. Ini bersamaku ada Malaikat Akhsyabain. Dia diperintah oleh Allah untuk mentaatimu. Perintahi dia. Kemudian malaikat itu berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Salam sejahtera buat engkau wahai Muhammad. Aku telah diperintah oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau engkau kehendaki, aku lemparkan gunung Ahsyabain kepada mereka, aku lakukan. Tidak kata Rasulullah. Jangan engkau lakukan. Aku berharap dari punggung-punggung mereka akan lahir manusia-manusia yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Hah? Antum lihat. Mampu antum kaya begitu? Musuh, musuh mengusir diharapkan kebaikan. Jadi memandang orang itu sebagai calon dan balon. Hah? Apa sih bedanya calon dan balon? Calon itu calon bakal. Ha? Balon itu bakal calon. Loh, kok bagaimana? Masih ada di punggung kok. Kalau ada di punggung namanya calon. Nanti nunggu lahir dulu, ya atau tidak? Bakal calon. Jadi kita itu kalau memandang orang, ini calon-calon orang baik. Ini bakal calon orang baik, iya atau tidak? Kita pandang orang itu dan kita pandang anak keturunannya. Mampukah kita berpikir seperti itu? Ternyata cara pandang Rasulullah SAW itu benar. Pada saat beliau wafat, pada saat beliau wafat, di mana-mana orang murtad, kecuali tiga kota Mekah. Madinah dan Taif Bayangkan Yang bikin Islam itu sampai ke India Sampai ke Afghanistan. Siapa itu? Muhammad as Siapa? Anak keturunannya orang Taif Yang kemarin mengusir Rasulullah SAW Sudah waktunya adhan? Silahkan Allah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح Antum perhatikan bahwa as-salafus salih tidaklah menghadapi orang dengan sikap yang buruk. Jadi antum jangan merasa benar kalau antum berbuat buruk terhadap orang. Bisa jadi perbuatan buruk itu adalah benar-benar kesalahan. Kita menganggap ah ini orang kafir. Ah ini musuh Allah. Maka kita seenaknya, barangkali dia adalah orang yang baik. Dia itu calon orang yang baik. Kita tidak tahu, maka berbuat baiklah kepada semua orang sampai pasti bahwa orang ini benar-benar harus dilakukan buruk. Nah, itu lain lagi, itu setelah kepastian, jadi tunda. Memperlakukan buruk orang itu tunda sampai ilmu kita memastikan bahwa orang ini tidak ada pilihan, kecuali diperlakukan buruk. Maka asalnya orang itu harus diperlakukan baik. Orang memusuhi mereka, namun mereka tidak memusuhi orang. Orang memusuhi para ulama, ya atau tidak? Tapi para ulama tidak memusuhi orang. Inilah para ulama as-salafus salih. Mereka itu menjadi berlian. Menjadi emas. Yang luar biasa. Karena mereka itu tahu betul bagaimana bergaul. Bagaimana memperlakukan kawan. Dan bagaimana memperlakukan musuh. Jadi kita pada dasarnya tertuntut tertuntut untuk mengerti kelas-kelas orang macam-macam orang dan kita bersikap bijak kita bersikap sesuai dengan dosisnya sesuai dengan ukurannya itulah orang yang penuh dengan hikmah maka insya Allah kita akan lanjutkan bahasan ini kita baru setengahnya Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan sisanya. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Ya mikrofon di mana? Ya nyala belum? Dipencet yang lama, dipencet yang lama. Yeah. Hmm. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghadapi istri yang ahlak dan perangainya kurang baik? Kita bersabar di situ untuk menjadi ladang dakwah kita. Ya. syukuran kadang-kadang seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga itu lupa yang bikin buruk istri itu adalah dirinya waktu kawin dulu buruk waktu kawin dengan kita itu dia adalah calon masih belajar Kemudian, kita yang memberi pelajaran, kita melakukan pembiasaan-pembiasaan dan pembiaran-pembiaran, sehingga terbentuklah sosok itu setelah sekian belas tahun dia bersama kita. Jadi, keadaan istri kita hari ini itu hasil pendidikan kita selama sekian lama bersamanya. Nah, terus bagaimana kita ini sering? tertipu oleh romantisme yang bodoh. Kita soknya romantis, tapi romantismenya bodoh. Romantisme yang bikin orang sombong. Romantisme yang bikin orang salah jadi mener Romantisme yang membuat orang itu jadi kasar. Hah? Loh, gimana Ustaz? Saya nggak pernah ngajari itu. Iya, Ibu pun tidak pernah ngajari kita merokok, iya atau tidak? Tapi yang bikin kita merokok kan ibu, loh. Kok bisa, Ustaz Iya, kita dibiarkan merokok oleh ibu, iya atau tidak? Hmm? Iya atau tidak? Bisa jadi ayah marah melihat kita merokok, tapi ibu diam-diam, iya atau tidak? Jadi yang membuat kita merokok itu siapa, ibu? Nah, ini artinya pembiaran. Artinya pembiaran. Pembiaran itu merusak orang. Loh, Ustaz gimana, Ustaz? Kok bisanya yang bikin dia sombong itu adalah saya. Yang bikin istri jadi sombong adalah saya. Yang bikin istri itu jadi tukang bohong itu adalah saya sebagai suami. Yang bikin istri itu selalu merasa benar itu saya. Yang bikin istri itu jadi kurang ajar itu adalah saya, sebagai suami. Bagaimana pembiasaan dan pembiaran yang dibangun di atas romantisme yang bodoh, romantisme yang bodoh, romantisme yang bodoh itu begini: seseorang bilang yang Hah? kemudian. Salah atau benar dianggap benar, karena romantis. Katanya, ingin tampil romantis, jadi istri itu adanya dipuja dan dipuji, dibenarkan, dianggap baik. Alasannya apa? Romantis, ingin jadi suami yang romantis, tapi romantisnya mencelakakan. Nah, karena romantisme kita ini membuat istri kita jadi kelewat-lewat, nah, kebablasan, jadi yang membentuk itu siapa kita. Kemudian, ustadz, bagaimana ini sudah jadi? Nah, sudah jadi, sudah terjadi, tidak ada masalah. Dulu pun engkau yang bikin jadi itu, maka baliklah engkau ke titik nol. Baliklah engkau ke titik nol maka mulailah jadi orang yang pasif, jadi orang yang pasif. Kita ingin kembali ke titik nol, di mana yang tadinya kita ini sudah terlanjur salah, menganggap dia baik, menganggap dia benar, puja-puji dan sebagainya, tek, jadi orang yang pasif, berhentilah dari memuji berhentilah jari membenarkan yang salah. Berhenti kita mulai pasif. Kita berhenti dari melakukan itu semua. Sampai dia itu bertanya-tanya. Loh, kenapa suami saya berubah? Nah, di sini kita rubah cara. Yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan yang baik kita anggap baik, yang buruk kita anggap buruk. Yang manfaat kita anggap manfaat, yang bahaya kita anggap bahaya. Yang bagus kita anggap bagus, yang jelek kita anggap jelek. Jangan pernah puja puji. Jangan berlebih-lebihan. Kita kembali lagi, ter kita. Jadi kalau kemarin putaran rodanya ke kanan, maka setelah kita pasif kita putar Terbalik, kita putar terbalik, nah, maka kita akan lihat perubahan. Nah, karena perempuan itu, perempuan itu nah, otaknya ada di telinganya dan di matanya. Nah, <tuh> iya Sulit buat perempuan berpikir itu sulit, sehingga adanya apa kata orang, apa umumnya orang. Jadi, berfikirnya dengan telinga, apa kata orang? Kemudian, perempuan itu selalu berfikir dengan matanya. Dari rumah, ingin belanja, belanja bawa uang seratus ribu, dia susun sepuluh macam yang dia akan beli. Nanti, pulangnya lain lagi yang dibelinya. Besoknya, perlakukan yang sama lain lagi yang dia belanjakan. Hah? Kenapa? Karena matanya melihat sesuatu. Memang rencananya kangkung, tapi ternyata jadinya kungkang. Iya. Kok bisa berubah? Ya itu matanya melihat itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa yang membuat istri itu kayak begitu kita. Kita tidak kenal sama istri kita kok. Salah-salah kita memperlakukan dia. Romantisme kita ternyata merusak dia. Ya kan? Dikit-dikit yang, yang 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 kita benerin yang salah, kita salahin yang benar. Kita nggak sadar itu. Maka itu teorinya begitu. Wallahualam. Silakan. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi yang lain? Selesai? Hah? Cukup nampaknya tidak ada barangkali akhwat ingin protes <laughs> silahkan ada mikrofon atau tidak di atas Ustaz Muhammad Ya Allah engkau bungkam mereka <laughs> <laughs> iya Iya, semestinya akhwat juga punya mikrofon di atas Biar punya kesempatan untuk bertanya Baiklah nampaknya tidak ada pertanyaan kita tutup wallahu taala a'lamu bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallohumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi